guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa kalian subscribe ya guys. Dan mohon maaf kalau di belakang agak berisik, soalnya aku bikin konten sambil ngasuh anak ya guys. Oke guys, video aku kali ini tentang kakak Deca. Jadi kakak Deca itu hari Minggu itu mau wisuda. Dan kakak Deca ada dua kostum untuk kelulusan wisudanya nanti, yaitu satu baju toga dan satu lagi untuk acara tari, yaitu baju kebaya. Dan Deca punya dua kostum, yaitu baju toga dan satu lagi baju kebaya untuk acara tari ya guys. Oke guys, dan ini dia baju yang akan digunakan oleh Deca di hari Minggu nanti, karena Deca di hari Minggu nanti wisuda kelulusan sekolah ya guys. Dan ini dia kostum pertama dan kostum keduanya. Dan ini dia ada kostum kebaya yang akan digunakan tari oleh Deca ya guys. Dan di sini Deca mau tari tradisional menggunakan kebaya dan payung gelis ya guys. Dan di sini aku sewa baju seharga 60.000 yang udah komplit ya guys. Dan sebelum Deca menggunakan kostum kedua, Deca akan menggunakan kostum pertama yaitu toga ya guys. Dan ini akan digunakan untuk Deca wisuda dan acara menyanyi bersama anak murid yang lainnya ya guys. Dan Deca juga narinya akan menggunakan payung gelis ini ya guys. Karena hari Minggu udah mau acara dan dua hari lagi Deca mau wisuda dan mau tampil di acara pentas seni sekolahnya, jadi Deca latihan di rumah ya guys. Oke guys, jadi setelah lulus wisuda sekolah TK, Deca masuk ke sekolah SD ya guys. Oke guys, minta doanya dari semuanya untuk kakak Deca, semoga di sekolah SD nanti Deca dapat sekolah lebih rajin dan lebih pintar lagi ya guys. Dan yang pastinya semoga corona cepat berhenti, cepat reda dan cepat berlalu ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. See you next time video. Assalamualaikum.